нахуй, блядь, ебашит, сука, нахуй. baik saudara baik saudaraku saya bacakan sedikit tekstualnya ya kita sudah lihat tadi pesawat pesawatnya itu ya tanknya ya ini sebelum lanjut silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan oh, ngerit juga ini ya eh, sebentar kawan memang ini tidak selesai-selesai nih Baik, di sini saya bacakan dari media online-nya liputan 6.com dengan judul "Rusia Hampir Kuasai Ibu Kota Ukraina". Pasukan Putin sudah di pinggir Kiev. Rusia hampir menduduki ibu kota Ukraina. Kiev sejak operasi militer diumumkan oleh Vladimir Putin pada Kamis 24 Februari 2022. Laporan terbaru invasi tentara Rusia ke Ukraina kini telah menguasai pinggiran ibu kota Jumat, 25 Februari 2022, setelah melancarkan serangan udara di kota-kota dan pangkalan militer. Dikutip dari laman AP, Jumat, 25 Februari 2022, Rusia juga mengirim pasukan dan tank dari tiga sisi dalam serangan besar. Ledakan terdengar sebelum fajar di Kiev ketika para pemimpin Barat menjadwalkan pertemuan darurat. Sementara Presiden Ukraina memohon bantuan internasional. Sifat ledakan itu tidak segera jelas, tetapi ledakan itu terjadi di tengah tanda-tanda bahwa ibu kota dan kota terbesar Ukraina semakin terancam setelah sehari pertempuran yang menewaskan lebih dari 100 warga. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pemerintah memiliki informasi bahwa kelompok subversif merambah kota dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Kiev bisa saja dikepung dalam apa yang diyakini pejabat Amerika Serikat sebagai upaya berani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Leon Austin mengatakan kepada anggota parlemen melalui panggilan telepon Kamis 24 Februari 2022 malam bahwa pasukan Rusia yang masuk dari Belarus berada sekitar 20 mil dari Kiev. Menurut seorang yang mengetahui panggilan tersebut, Serangan itu yang diantisipasi selama berminggu-minggu oleh Amerika Serikat dan Sekutu Barat dan dilakukan oleh Putin Dalam menghadapi kecaman internasional dan sanksi yang berjatuhan Merupakan peran darat terbesar di Eropa sejak peran dunia ke Rudal Rusia membombardir kota-kota dan pangkalan militer pada hari pertama serangan itu dan para pejabat Ukraina mengatakan mereka telah kehilangan kendali atas pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang dinonaktifkan. Tempat terjadinya bencana nuklir terburuk di dunia. Rusia telah memulai jalan kejahatan tetapi Ukraina membela diri dan tidak akan melepaskan kebebasannya. cuit Zelenskyy Zelensky mengatakan dalam sebuah pidato video bahwa 137 pahlawan termasuk 10 perwira militer telah tewas dan 316 orang terluka. Korban tewas termasuk penjaga perbatasan di pulau Sminyi di wilayah Odessa yang diambil alih oleh Rusia. Inilah kawan ya Ngeri kali dia Rusia ini ya Nah itulah kawan Sekedar informasi antara Ukraina dengan Rusia Ya kita berharap Saja ini mudah-mudahan Tidak banyak negara yang ikut campur Ya Eh, dalam hal ini Termasuk Amerika dan sekutunya NATO dan lain-lain Tidak ikut campur Dalam urusan uh, Rusia dan Ukraina Karena ini adalah Permasalahan yang sudah lama Dan sudah kita ketahui bersama Bahwa dulunya Ukraina itu Masuk bergabung dengan Red Army-nya eh, Rusia ya Jadi itu Red Army Eh Masuk bergabung dengan Red Army-nya Rusia Tapi karena Ukraina memaksakan ya Keluar dari Red Army dan bergabung ke NATO nah, Kita ketahui bahwa Red Army ini adalah Kumpulan pasukan uh, Rusia uh, Dan federasinya Sedangkan NATO adalah kumpulan militer Dari berbagai negara eh, Blok Barat yaitu Amerika dan sekutunya termasuk Prancis di situ. Nah, tentunya Putin kan tidak mau Ukraina ini bergabung kepada NATO. Karena otomatis kalau bergabung ke NATO maka ini bisa menjadi ancaman nasional negara Rusia. Karena pasti secara otomatis NATO akan membangun pangkalan militer di Ukraina. Nah, kalau sudah membangun pangkalan militer di Ukraina maka ini bagi Rusia adalah sebuah ancaman. Karena sangat dekat dengan Rusia. Nah tentunya akan berlanjut ini dingin lagi dengan Amerika dan Rusia. Jadi sebenarnya di situ. Dan kalau dilihat sebagian besar warga negara Ukraina itu tidak mau gabung ke NATO. Karena dulu Ukraina ini adalah pecahan dari Uni Soviet ya. Waktu bubarnya Uni Soviet. Jadi sebenarnya... Ukraina tetap aja berada di federasinya Rusia biar tidak terjadi begini dan semoga saja Barat blok Barat tidak campur ini masalah Ukraina kalau itu terjadi Beh kalau terjadi peran dunia ketiga waduh yang paling banyak huludak huludak e, nuklirnya di dunia kan Rusia Rusia 4000 lebih huludak nuklirnya nah dan juga seharusnya Ukraina berterima kasih karena di situ ada pasukan gas dari Rusia. Nah Rusia juga kan ada pemasukan Ukraina dari Rusia dari mana itu dari eh, sewa tempat pangkalan militer. Nah, makanya sebenarnya Ukraina tidak perlu gabung ke NATO. Ya udah dikasih enak lah seperti itu ceritanya ya. Ya semoga saja bisa segera berhenti perangnya di sana Rusia dengan Ukraina karena ini korban ter mulai terus berjatuhan. Ya semoga saja tidak uh, berlanjut. Ini saja kawan sekedar informasi bagi videonya salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.